Aksi Cepat Tanggap atau ACT meluncurkan gerakan sejahterakan DAI Indonesia. Bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, program tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus diharapkan mampu membantu kehidupan para DAI di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada sejumlah sektor, salah satunya di bidang ekonomi. Tidak hanya para pekerja formal seperti pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, tetapi juga bagi pekerja non-formal seperti DAI. Menurut Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, tidak sedikit DAI di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19, seperti kegiatan dakwah yang berkurang akibat adanya pembatasan kegiatan. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap, MUI mendukung adanya Gerakan Nasional Kesejahteraan DAI Indonesia yang baru saja diluncurkan pada 16 September 2021. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada ACT ketika ACT bersama dengan MUI memikirkan mereka. Mereka nggak bakalan minta, tapi kita yang harus ngasih. Mereka tidak akan menampakkan kekurangan, tapi kita harus mengerti bahwa mereka kurang. Oleh karena itu kami minta jangan hanya persoalan dampak ekonomi kepada orang-orang yang jualan, tetapi guru ngaji, guru privat, imam rawatib. Sebagai lembaga kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap atau ACT berkolaborasi dengan MUI menggagas Gerakan Nasional Kesejahterakan DAI Indonesia untuk membantu meringankan beban para DAI di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pada tahap awal, Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin mengatakan, pihaknya bersama MUI telah memberikan bantuan biaya hidup kepada 1.000 DAI di bawah Majelis Ulama Indonesia dan bantuan operasional untuk 1.000 pesantren. Umat ini secara khusus, bangsa ini secara umum, harus memposisikan secara tepat dan benar, ya terhormat para DAI ini. Indonesia ini, hingga saat ini, harus diyakini dan diakui merupakan karya para DAI Indonesia. Gerakan Nasional Sejahterakan DAI Indonesia ini akan dilanjutkan dengan kurang lebih 5 gerakan nasional lainnya. Selain bantuan biaya hidup, rencananya Gerakan Nasional Sejahterakan DAI di Indonesia kedepannya juga akan memberikan bantuan berupa wakaf rumah, kendaraan wakaf, serta memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi para DAI di Indonesia.